Menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru, permintaan cabai diperkirakan meningkat. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan gerakan promosi cabai harga petani dengan menggandeng para petani champion cabai yang disambut antusias oleh masyarakat. Promosi cabai murah ini menjadi upaya antisipasi terjadinya inflasi komoditas yang dipicu meningkatnya jumlah permintaan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa persediaan cabai di Kabupaten Magelang surplus meski ketersediaannya cenderung menurun karena pengaruh El Nino. Antisipasi terjadinya inflasi komoditas itu dan juga untuk mengantisipasi peningkatan jumlah permintaan akan komoditas cabai menghadapi hari raya nasional yaitu hari Natal dan Tahun Baru, ini biasanya tren permintaan cabai kita naik. Nah, hal ini berkaitan dengan ketersediaan produksi komoditas cabai kita menurun karena pengaruh daripada El Nino kemarin. Tapi kita yakinkan kepada masyarakat bahwa cabai kita di Kabupaten Magelang dalam posisi yang surplus, yaitu jadi masyarakat diminta untuk tidak berlebihan khawatir terjadinya masalah ketersediaan cabai kita. Dalam promosi cabai murah kali ini, cabai jenis rawit ori dijual dengan kisaran harga Rp66 hingga Rp67.000 per kilogramnya. Sedangkan jenis cabai keriting dijual dengan harga Rp50.000, lebih murah dari harga pasaran yang kini di kisaran harga Rp55 hingga Rp56.000 per kilogramnya. Kementerian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Magelang juga bersama champion ini untuk menggelar promosi aneka cabai dengan harga petani. Yang mana artinya kita jual harga langsung dari petani. Jadi tidak ada di situ rantai pasok. Dalam setiap harinya, promosi cabai murah ini menyediakan sekitar 150 hingga 300 kg cabai berbagai jenis. Harapannya, dengan kegiatan ini mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan membantu para petani cabai untuk mendapatkan harga jual yang layak. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV.